Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di comment, and di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel, enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free, guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Okay, guys. Hari ini saya mau masak lagi. I'm going to make another cooking vlog. What I'm going to cook today? I'm going to cook Russian cuisine, which is what is it? It called beef stroganoff. Okay, saya hari ini mau masak masakan Rusia. Masak apa sih? Saya mau masak beef stroganoff. Beef itu ya berarti daging sapi ya. Nah, bumbu-bumbunya apa? Bahan-bahannya apa aja? Tutorialnya gimana? Okay, nanti kita cek saat kita di dapur. If you want to know the ingredients, the tutorial, I'll meet you in the kitchen. Bahan-bahannya ada bawang putih, ini gue pakai 4 siung, bawang bombay, harusnya pakai paprika, tapi karena saya tidak sempat ke ATM, ke supermarket, jadi gue pakai cabai hijau besar. Ini ada daun salam, oke, garam, gula, black pepper. Ini optional juga ya, boleh tambahin white pepper, tapi white pepper optional. Jagung, beef broth, Dijon mustard, mentega, paprika bubuk, terus ada jamur. Ini gue pakai jamur shiitake yang frozen sih. Sour cream ada di kulkas itu, di kulkas. Kentang, beef. Susu bubuk, ini apa nih? Terigu, sama olive oil ya, kentang, udah kentang tadi. Oke, kayak segitu aja untuk ininya, bahan-bahannya. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita bawang, kita potong-potong. Bawang bombay kita cok-cok, kita mulai menumis tuh. Oke. Oke, kita pakai olive oil secukupnya, jangan usah banyak-banyak. Kalau pakai olive oil masih pakai mentega ya. Ini buat ngegoreng saja. Oke. Kita masukkan ininya. Apa? Udah kelar. Masukin bawang putih, bawang bombay ya. Oke, daun salam ini udah dipicu, remes-remes dulu. Kita tumis, nanti bisa kita mau motong cabai ya, oke? Motong cabai. Cabainya kita masuk ke sini ya. Oke. Cabai aja kita masuk ke sini. Kita aduk-aduk sampai harum. Sampai harum nanti kita masukin air ya. Sampai harum nanti. Aku pakai masker soalnya. Oh iya, udah harum.
tambahin air cukupnya. Oke. Pakai white pepper dulu. Oke. Kita pakai black pepper. Oke. Kita pakai garam cukupnya. Oke. Kita aduk-aduk. Kita pakai bau gula dulu. Oke, untuk sementara kita pakai segitu dulu ya. Ntar sini kita akan rebus dagingnya, oke? Mari kita potong-potong daging. Ini dagingnya nanti dibuat aja. Kalau ada daging gini sih mau dipotong ya, agak kecil, kayak gitu. Yang panjang-panjang kayak begini, sudah dipotong. Kita masukin dagingnya, tadi udah saya masukin dagingnya, cuma nggak kerekam nih. Oke, kita diamkan dulu. Kita masukin beef broth-nya ya. Gimana nih caranya? Oke, ini kita rebus pakai beef broth dan air tadi. Oke, biarin aja dia matang dulu, ntar baru kita kasih susu, kita kasih sour cream. Oke. Lalu kita rebus jagungnya. Ini jagungnya gue lebih pengen gue rebus sih, daripada gue campur, karena juga terlalu ini ya, kebanyakan. Oke, kita rebus jagungnya. Masukin jagungnya ke sini. Ini jagungnya dicemplungin semua, tunggu sampai matang. Ini juga tunggu sampai matang, tunggu sampai mendidih, baru ntar kita tambahin apa ituannya, susu dan sour cream. Oke, okay? Susu kita tuang, belum bisa. Oke, ini kita tuang. Yang satu belum kebuka, satu dulu. Oke. Tambahin air. Aduk-aduk. Oke. Kita diamkan dulu. Tambahin lagi. Ini buku kedua ya. Biar tambah creamy. Oke. Sebenarnya ini bisa pakai susu aja, nggak usah pakai sour cream atau yogurt. Tapi kalau gue kasih susu. Dan gue kasih sour cream, tapi karena berhubung saya belum sempat ke supermarket, jadi sour creamnya homemade. Gue belum beli sour cream langsung di supermarket. Tadi mau pakai yogurt, bisa juga pakai yogurt, cuman gue cari di dekat rumah gue, di Indomaret, di warung-warung Alfamart, Alfamidi gitu, yogurtnya adanya yang rasa strawberry, rasa blueberry ya. Ntar kalau gue kasih rasa strawberry, rasa blueberry, stroganoff, bistroganoff gue jadi rasa buah dong. Kayak itu mau bikin bistroganoff, mau bikin cheesecake. Jadi ya udah, gue nggak pakai yogurt, gue pakai sour cream dan sour creamnya homemade. Oke, okay? Jadi kita diamin dulu. Jadi setelah ini kita tuang, udah langsung kita tuang deh. Oke, okay, kita tuang sini. Oke, okay, creamy nih pasti. Oke. Okay? Tambahin mustardnya ya, sedikit aja, segini aja, terlalu asin, terlalu asem. Oke, okay. Ini kita pakai.
pakai Dijon mustard merek apa? Kuhne. Terserah ya mau pakai Dijon mustard merek apapun boleh. Pakai merek Kuhne. Keluaran Jerman, produk Jerman. Oke. Okay. Ini tadi kan susunya udah masuk, Dijon mustardnya udah masuk, udah kita aduk-aduk dulu ya. Oke. Okay. Nanti terakhir kita kasih sour cream dan kita kasih terigu biar kental, oke? Okay. Paprika bubuk. Yang buka paprika bubuknya sedikit aja. Wih, banyak kan. Tapi enggak apa. Oke. Kita masukin jamur. Ini karena gue udah pakai, gue nanti akan pakai kentang sama corn, jadi jamurnya. Ya udah kita pakai secukupnya aja ya, enggak usah semuanya. Kita pakai ini jamurnya ada 1/4 nih. Ini kita pakai segini aja. Ini gue soalnya beef stroganoff-nya gue modif pakai jagung dan pakai apa? Pakai jagung sama pakai gituan. Kentang. Nah, ini oke. Okay. Nih. Nanti kita aduk-aduk, kita biarin dulu aja. Nanti kita tambahin sour cream, oke? Okay? Ya, ini sour cream udah mengental ya, kita tambahin. Wow, tuh. Udah mengental. Udah pakai susu kan? Bestrogram aku ada. Ntar lagi mate. Terigu buat ngentelin. Secukupnya aja. Oh, kebanyakan. Oke. Okay. Ini endul, cuy. Ya, terigunya bubar. Nyobain enggak? Enak loh. Hah? Enggak enak kok. Oke. Kentang. Kita potong-potong. Potong-potong, naik potong gede. Kita potong sewajarnya saja ya. Digoreng karena tadi jagung kita sudah telanjur masukin, nggak berhasil kita ituin, nggak berhasil kita rebus karena terlalu banyak wadah. Ini kentang biarkan apa namanya ininya panas dulu, apa namanya jenangnya ini namanya minyak. Oke, okay. Ini kentang kita aduk, goreng aja deh. Ini kita jadikan side dish ya. Harusnya jagungnya jadi side dish, tapi sudahlah, terlanjur kita masukin. Oke. Okay. Ini beef stroganoff kuahnya udah matang. Ini airnya banyak, sebenarnya bukan air yang banyak ya, tapi karena isiannya banyak jadi seperti terkesan airnya banyak. Ini memang gue masukin jagung, jadi kesannya kayak sup jagung, tapi ini bukan sup jagung, ini beef stroganoff. Karena jagungnya emang sengaja gue masukin, enggak gue jadikan side dish. Harusnya sih jadi side dish ya, terserah. Kalau kalian mau jadikan side dish, jagung pipil rebus boleh. Tapi kalau mau dicemplungin juga boleh, optional. Kentang juga begitu, kalau mau digoreng boleh, mau dijadikan mashed potato boleh. Mau kalau digoreng berarti jadi side dish ya. Kalau jadi mashed potato berarti side dish ya, itu boleh. Tapi mau dicampur juga boleh, terserah. Jadi sayurannya kan banyak, bisa ngimbangin dagingnya yang banyak gitu loh guys. Kalau gue kebetulan memang suka kentang, dari semua sayuran gue suka kentang, gue suka jagung, gue suka jamur. Makanya di setiap masakan gue pasti kalau nggak pakai kentang pakai jagung, kalau nggak pakai jamur, kalau nggak pakai semuanya kayak beef stroganoff ini. Oke. Okay?
Di stroganoff-nya udah matang ya, udah mendidih-didih kan, gue dari tadi kan ya, dagingnya udah gue masak dari tadi, dari 1 jam harusnya udah matang, udah empuk. Oke, kita matikan saja. Oke, ini kita diamkan dulu, nanti kita tunggu sampai si kentang ini masak, baru kita pindah venue ke studio gue di kamar gue. Oke, kayaknya sudah matang kentang gorengnya, kita tiriskan. Oke guys, ini beef stroganoff-nya sudah jadi. Oke, karena ini gue pakainya pakai ini ya, apa, kentang goreng. Ini cuman beef stroganoff-nya gue modif, harusnya cuman pakai bawang bombay dan mushroom, tapi gue tambahin apa, corn, jagung. Bukan, tadinya jagungnya mau gue rebus, gue jadikan side dish kayak gini. Cuman banyakan wadah, akhirnya udahlah jagungnya campur aja. Toh juga nanti kan kecampur dengan kuahnya si beef stroganoff ini. Oke, kita cobain. Ini ada jagung, ada beefnya, ada jamur. Ini kita cobain cuma ya sedikit aja ya, karena memang cuman buat syarat. Oke. Okay. Guys, saya mau nyobain dulu beef stroganoff saya. Ini kita cobain jagung sama kuahnya dulu ya. Enak. Ada rasa asam dari sour cream-nya, homemade sour cream ya. Creamy dari susu, karena gue tadi pakai susu plus sour cream, jadi ya creamy. Manisnya dapet, asinnya ada, gurihnya ada. Apa lagi ya? Oke, kita cobain dulu untuk jamur. Enak. Oh iya, pedasnya dapet, karena kan gue tadi pakai paprika bubuk, black pepper, sama white pepper. Jadi pedas, bukan pedas cabai ya, tapi lebih ke pedasnya lebih ke natural sih, lebih light gitu loh. Dan memang sebagai pengganti paprika, gue memang tidak ada paprika, gue pakai cabai hijau gede. Nah itu, cuman itu ya karena itu cabai hijau dan wijis itu juga gede, jadi memang tidak terlalu terpengaruh gitu loh, maksudnya nggak pedas gitu loh. Pedas dari cabai, si cabai hijau ini memang tidak terlalu pengaruh ke si beef stroganoff ini gitu. Terus ya intinya sih enak sih ya. Ini kentangnya, jagung, hap. Nggak enak sih, enak. Yummy. Karena jagungnya gue masukin belakangan ya, kayak jagung rebus aja sih, lebih kayak jagung manis dipipil dan direbus. Jadi kita cobain dagingnya apakah sudah matang. Ini dagingnya. Perfect. Too perfectly. Manisnya dapet, creaminya dapet, savory-nya dapet, tentu balance. It all balance. Asamnya juga dapet dari sour cream-nya. Creaminya dapet, semuanya intinya itu dapet. Asam, creamy, agak sedikit pedes sih, ada rasa sedikit pedesnya, ada hint pedesnya, hint manisnya, hint asinnya, hint savory-nya, itu semua well balance. You should try my recipe. Okay guys, saya mau makan siang dulu. Okay, I'll see you next vlog. Bye. Okay, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Thank you for watching my video anyway. Okay, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya.
Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.